Masya Allah, cantiknya pemandangan di situ, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat di sini, member-member di sini, teman-teman di sini, semuanya subscriber, viewers Nohas TV. Bersama lagi dengan saya Shima. Siapa lagi? Muka ini lagi. Jumpa lagi ya, ketemu lagi dengan saya dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okay guys, tadi kita udah nonton reaksi Bro Zul di Jembatan Gantung Kawah Renggamis di Bandung Selatan. Keren guys, keren. Okay, sekarang ini kita akan reaksi pula mengenai perjalanan Bro Zul pergi ke Gunung Bromo. Di mana tu? Di tak tahulah kakak nak sebutnya. Tapi di Malang lah, berhampiran di Malang kan. jadi kakak lihat di sini guys, ada satu, ciek, dua, tiga, empat episode Bro Zul di Bromo. Mana satu ya kakak nak react? Yang paling panjang di sini ada live streamingnya 1 jam 7 minit. Takkan kakak nak react 1 jam? Ketiduran kamu di depan HP kamu nanti. Ya, yang 1 jam itu dia live streaming sebelum matahari timbul, sebelum sunrise dia udah ada di sana. Dia siap subuh lagi di atas puncak Bromo itu. Ha. Jadi kakak pilih yang ni lah ya, yang paling pendek ya. Yang paling pendek 11 minit 53 saat saja. Yang lain-lain itu kamu nonton sendiri ajalah ya. Nanti kepanjangan video kakak. Ha, kan? Okey, tapi kakak sebutkan satu-satu ya. Okey, kontennya yang pertama itu 1 jam 7 minit itu live streaming. Tajuknya apa ya? Bentar ya. Alah, handphone kakak loading, guys. Loading. Aduh, hai. Ha, baru keluar. Okey, tajuknya seru. Sunrise Gunung Bromo. Ada Mbak Kiki tu. Gitu. Mbak Kiki comel, imut lah Mbak Kiki, Mbak Kiki ni kan, imut orangnya, langsing lagi tu. Okey, ini live streaming 2 hari lalu, 2 hari lepas. Okey, itu yang konten yang pertama. Konten yang keduanya ialah durasinya 40 minit 53 saat. Ini pun live streaming juga kalau tak silap kakak. Tajuknya keren. Bukit Wido Daren Bromo. Ha, kakak nampak ada jeep biru di situ kan? Kakak rasa dia udah turun bawah kan, pergi ke pasir berbisik itu. Dan konten yang ketiga, durasinya 48 minit 30 saat. 48 minit 30 saat. Betul lah, betul lah. Luar biasa keindahan Gunung Bromo Indonesia katanya. Ayat ini kalau tidak silap kakak, dia naiki tangga. Ada berapa ratus itu, 200 lebih anak tangga pergi ke puncaknya Bromo itu dan lihat langsung lihat kawah yang berada di bawah itu yang mengeluarkan, masih aktif kawahnya, mengeluarkan asap, mengeluarkan bau-bau belerang yang agak kuat katanya. Saudara Zul itu dia sudah sampai di sana dan menikmati keindahan yang sungguh luar biasa. Okey, yang bakal kakak reaksi ini durasinya 11 minit 53 saat yang berjudul Luar Biasa Indahnya Pasir Berbisik Gunung Bromo Indonesia. Ya, jom kita langsung aja react guys. Yang 11 minit 53 saat ini. Ayo, jom. Jom. Okay guys, seperti biasa kan, sebelum kakak ingin mereaksi itu, kakak biasanya akan Google. Google dulu kawasan itu. Dan kakak udah siap-siap Google. Pada hari kejadian yang kakak makan lontong sayur itu 2 hari lepas. Ketika ayah kakak nonton live streaming Bro Zul ni, kakak Google di mana lokasinya Gunung Bromo itu. Ternyata betul-betul dekat, berdekatan dengan Malang ya, di sana. Okay, kita reaksi kontennya sekarang ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi. Baik, alhamdulillah. Bro Zul.
Channel. Okey, hari ini kita masih lagi di kawasan persekitaran iaitu Gunung Bromo, guys. Tetapi kali ini kita berada di pasir berbisik di Gunung Bromo. Jadi teman-teman yang tadi masih menonton saya ketika saya live streaming di Gunung Bromo, jadi teman-teman bisa terus sambung untuk episod yang keempat kita di pasir Gunung Bromo, guys. Jadi sebelum itu saya mahu bagi teman-teman melihat persekitaran yang ada di sini, ya. Okey, yuk guys, kita tonton sebentar. Ayo, jom. Okey, begini keadaan di sekitar pasir berbisik Gunung Bromo. Cantiknya. Seperti, kalau kita lihat sebenarnya, guys, dia punya apa orang bilang pemandangannya itu kalau bukan warna coklat ataupun warna kelabu, kita pikirkan ini adalah seperti luas lautan yang ada, ya. Iyalah, betul. Kita lihat tasik yang besar, guys. Iya, luas sekali. Rupanya. Sebenarnya ini adalah pasir, guys, pasir. Pasir katanya biji-bijian yang besi daripada letusan gunung berapi daripada Gunung Bromo di atas sana. Jadi daripada larva itu, maka pasir-pasir ini dia tidak dapat untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang ataupun tumbuh-tumbuhan. Patutlah tak nampak ada tumbuhan. Katanya daripada warga di sini tadi. Ya, pasirnya daripada besi, biji besi. Biji daripada besi. Begitulah lebih kurang yang dikatakan oleh mereka. Kenapa tumbuh-tumbuhan tidak dapat hidup di sekitar ini? Tetapi pemandangannya sungguh indah dan sangat cantik. Memang. Dan luar biasa sekali. Okey, guys. Jadi sebenarnya saya, kalau untuk saya menerangkan tempat ini, memang saya bukan pakar orangnya. Saya bukan pakar orang yang menerangkan. Jadi kita ada di sini bersama dengan Mas Berry, ya. Jadi Mas Berry. Mas Berry. Hai Mas Berry. Bisa menerangkan apakah sejarah dan apakah tempat ini yang pernah dibuat, apakah tempat ini dulu pernah ada filmnya di sini, ataukah adakah tempat ini ada sakralnya kah? Itu yang kita mau tahu, guys, ya. Okay, lanjut kita cerita sedikit dengan Mas Mas Berry, ya. Mas Berry. Di sini sebenarnya kita sini, ya. Kita putar sini, ya. Putar situ. Di mana? Di mana? Pas. Okay. Okay. Pasir yang luas itu dari Banggu, itu berasal dari letusan Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo. Oke. Okay. Nah, itu sekitar tahun awal 2000-an. Ada riset Dian Sastrowardoyo buat film di daerah ini. Siapa nama yang itu tadi? Dian Sastrowardoyo. Pasir berbisik. Pasir berbisik nama judul filmnya, guys. Ya. Pasir berbisik. Bisa cari di Alah yang berlakon dalam film Ada Apa Dengan Cinta? Naraga itu. YouTube ada. Tajuknya, judulnya Pasir Berbisik. Pasir berbisik. Iya, nanti saya bisa ini. Kuat anginnya. Cuman kalau yang mendekati sekarang ada dubi di sana, biasanya sea of sand, jadi sama kayak lautan pasir, pasir kalau kita tidak lihat warnanya, warna yang kelabu ini, kita pikir ini ada seperti kawasan seperti laut, ya. Luas. Seperti laut yang sedang luas kita pandang, ya. Yeah. Ataupun danau yang besar, ya. Betul. Jadi misalnya musim hujan, di sini dibuat buat aliran air, aliran air ke sana. Aliran air? Aliran air. Terus ke sana. Arahnya ke situ. Di sana kan di kawasan masih kawasan rendah, ya. Iya, ya, paham. Putar kameranya, guys. Nah, putar kameranya, jadi, Bang. Enggak apa-apa, Mas di situ aja. Jadi misalnya air hujan atau apa air tadi. Iya. Air rendah. Di sana ada penyerapan air. Iya, di situ kawasannya hijau. Beda sendiri, kan? Beda. Betul. Beda sendiri. Nah, itu namanya Padang Savana. Padang Safari lain, ini Padang Savana. Kenapa dia dinamakan Padang Savana, ya? Kenapa? Ini kan cuman kalau musim panas emang kelihatannya gini, kan? Kelihatannya kan besar banget. Iya. Cuman kalau musim hujan, teman-teman banjir ke sini musim hujan, ini hijau banget. Hijau, ya? Iya. Bagus banget. Oh, mananya tumbuhan tuh ada? Itu yang coklat-coklat itu hijau semua itu. Oh, jadi sama-sama hijau. Oh, begitu, ya. Oke. Maknanya pemandangannya sangat cantik sekali kalau musim hujan. Dia bukan saja kalau ketika waktu panas begini cantik, malahan waktu hujan pun pemandangannya sangat indah sekali dan cantik. Ada plus minusnya, kalau musim panas mungkin kayak tadi kita bisa lihat sunrise. Iya. Kalau musim hujan kita bisa lihat area ini hijau. Kawasan hijau, begitu. Plus minusnya, ya. Berada di provinsi lain ataupun seperti di Malaysia, di Singapura, di Brunei ataupun di seluruh dunia yang menonton live streaming saya ini ataupun YouTube saya ini, kalau teringin ataupun mau untuk datang ke sini, bisa juga untuk menghubungi, yaitu Mas Berry kita. Mas Berry
kasih nomor teleponnya ya, sebut. Misalnya nomor telepon atau bisa di IG. Ha. Di IG-nya di caldera_adventure. Caldera_adventure. Caldera underscore adventure. Itu di IG-nya. Caldera underscore adventure. 0821. 5787-2959. Iya, oke, okay, disimpan. Jadi dia memang bagi saya tour guide yang sangat terbaik ya. Karena apa? Yeah. Apa soalan yang kita tanya, dia insya Allah dia bisa jawab, dan lagi satu sangat baik orangnya dan memberi kita pengetahuan tentang kawasan ini. Kan? Yeah. Jadi kita lanjut ya. Yeah. Dia tanya tadi apa lagi sejarah-sejarah yang ada kawasan pasir berbisik? Gitu? Oh. Berbisik ini terus tuanya sih di sana dulu ada peradabannya sih di sana. Hah? Peradabannya sebenarnya di sana. Zaman kunonya peradabannya. Oh, ada tamadun kuno ya di situ? Peradabannya di sana ya. Bukan bukan membelakang di sini. Oh, bukan. Kalau kita lihat di sini ya, ada jeep kami yang sedang parkir di sini, dan bukan saja jeep kami guys, ada jeep orang lain lah yang datang ke sini juga. Kalau teman-teman datang ke sini, teman-teman bawa cewek, bawa cowok, ataupun mau berbulan madu, honeymoon, memang ini tempat yang pilihannya sangat tepat lah, ya, pilihan yang betul ya, untuk membawa teman-teman ataupun untuk kita apa? Menikmati kita keindahan alam. Cewek, cewek rasanya enggak. Liburan, nggak apa-apa ya. Juga bisa. Tetapi untuk membawa keluarga datang ke sini memang sangat terbaik. Sangat sesuai. Yang baru lepas kahwin, yang mau honeymoon itu, ini adalah pilihan yang sangat tepat guys. Kalau dibawa ke tempat kawasan Gunung Bromo ini dan pasir berbisik ini. Wow. Jadi bila kita berada di pasir berbisik ini, kenapa dia dinamakan pasir berbisik ya? Itu yang saya mau tahu juga. Hamparan, jadi hamparan laut pasir. Pasir. Ini walaupun musim hujan. Iya. Jadi bentuknya enggak seperti lumpur, enggak. Kena? Jadi tetap seperti ini, cuma lebih padat. Keras dan padat. Dia enggak berlumpur ya, enggak kalau hujan. Ya. Biarpun dia pasir yang seperti ini. Yang areanya tidak berlumpur. Ah. Biasa guys. Jadi misalnya musim hujan di sini padat banget. Padat. Kalau kita berangkat, misalnya tadi nanti lihat videonya kan, misalnya lewat musim panas ini, pasti kayak gerak-gerak gitu kan. Ah iya, tayangnya. Soalnya ban ya? Iya, ini dalam banget loh. Iya, segini nih. Wah, wow, oh, gitu ya? Lembut ya pasirnya. Musim hujan, ini bukan lumpur. Jadi padat. Ini padat. Jadi seperti kayak di aspal ya. Ya, hampir seperti itu. Hampir lebih tanah yang keras kayak gitu. Tanah. Ini yang luar biasanya. Dia bukan tanah, biasanya pasir, guys. Apabila terkena hujan, biasanya pasir itu akan menjadi lembut dan kayak akan terperosok ke dalam pasir itu kan. Jadi ban ataupun ban ya bahasa Indonesianya, ban itu nggak bisa berputar. Selip. Tapi ini yang kelainannya di sini. Malahan apabila hari hujannya itu, pasirnya ini akan lebih menjadi keras seperti di aspal guys. Jadi keras ya. Mantap sekali. Jadi kita nggak perlu takut ya untuk mungkin ada penjelasan ke dalam pasir itu ya. Saintifik di sebalik semua ini kan. Mobil 4x4. Harus pakai mobil 4x4 ataupun 4x4. Ya. Memang alhamdulillah memang sangat luar biasa. Tapi harus ke sini kakak guys. Doakan kakak ya. Kuda ini untuk disewa ya. Ini sewa, bisa disewa di sini. Bisa disewa ya. Harganya tahu Mas berapa? Saya enggak tanya di sini sih. Mau foto-foto sekitar range-nya sih antara 75 sampai 100. Oh, 75 sampai 100 saja ya. Ya guys, bagi teman-teman yang mau berfoto ataupun menaiki kuda itu, teman-teman boleh menyewa kuda guys. Sekitar 75.000 hingga 100.000 rupiah ya. Memang murah lah. Murah-murah. Rp100.000 itu 30 ribu. Sangat murah karena dia bisa bawa kita memutar sini ya, di sekitar kita ini. Guys, itu tadi adalah Bukit Batok ya. Itu Gunung Batok. Gunung Batok. Sebelah kirinya kita sisi sebelahnya itu adalah ini Gunung Bromo. Gunung Bromo. Jadi banyak yang confused ya, mengatakan itu Gunung Bromo. Ini Gunung Bromo. Ini dia datang Gunung Bromo yang berapa? Oh, yang berarti ini ya sebenarnya Gunung Batok. Adalah Gunung Batok. Atasnya datar, nggak ada apa-apa. Jadi rasanya teman-teman sudah melihat ya semua yang ada di sekeliling ini, sekitarnya memang sangat luas ya, seperti hamparan laut ataupun air laut yang sedang luas, kita memandang luas mata memandang ya. Dan ini adalah nggak pergi sekelilingnya ya. Nah, jadi teman-teman jika mau berwisata pergi, ataupun mau pergi ke Kota Malang, haruslah wajiblah singgah di sini ya, di Gunung Bromo. Mbak Kiki sedang menung-menung tuh. Mbak tuh guys, apa yang sedang dipikir Mbak itu? Apa yang sedang dipikirkan? Merenung jauh itu guys. Ya, menikmati keindahan alam yang ada di kawasan Gunung Bromo ini. Jadi bisa kita tanya sedikit kepada Mbak? Tanya. Ada jawaban yang diberinya ya. Sedang apa ini? Kira-kira ini.
Mbak, bagaimana perasaan Mbak sebenarnya berada di sini, Mbak? Damai. Tenang. Pandang luas. Betapa agungnya maha karya Allah. Di situ kita lihat betapa kerdilnya kita, ya. Iya. Betapa kerdilnya kita ini, dan kita lihat betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya-Allah. Nah, itu guys daripada kata-kata daripada Mbak kita, guys. Jadi okay guys, ya. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk live streaming saya tentang pasir berbisik ini. Bukan pasir berdengung, guys. Pasir berdengung itu dalam cerita Piramli. Zom, Alakazam. Mau ke mana? Pasir berdengung. Dalam cerita Piramli enggak? Pasir berdengung. Ada kan? Pasir berdengung. Nah, itu bukan. Itu bukan dalam cerita Piramli. Ini adalah pasir berbisik. Jadi sama ini, lupa. Tadi ada satu. Misalnya pas waktu musim angin kencang, jadi kayak ada suara. Jadi pasirnya kayak berbisik kuping. Karena itu namanya pasir berbisik. Iya. Oke guys, rasanya sampai di sini saja. Itu asal muasalnya ya. Episode yang keberapa ya? Episode keempat. Mudah-mudahan share kepada teman-teman yang lain yang mau pergi ke Kota Malang ini ataupun mau ke Gunung Bromo ini. Mudah-mudahan share teman-teman bisa untuk memberi info kepada mereka yang mau ke Gunung Bromo ini ataupun ke Kota Malang, ya, agar mereka tahu di mana wisata-wisata yang menarik yang ada di kawasan Pasir Malang ataupun di kawasan yang ada di sekitar Gunung Bromo ini. Jadi guys, sampai di sini saja untuk live streaming saya. Insyaallah nanti kita akan buat live streaming lagi untuk kita mencuba kuliner yang khas yang ada di Kota Malang ini. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye. Goodbye, bye-bye. Okay bro. Okay guys, bagaimana guys? Melongo tak? Kakak melongo guys. Kakak pengen datang ke sini. Kakak pengen nak ikut. Bro, nak ikut. InsyaAllah tahun depan, ya. Tahun depan. Doakan doakan rezeki kakak kencang tahun hadapan. Tahun hadapan kakak jelajah Pulau Jawa. Begitu. Mungkin kakak akan ambil masa 2 minggu. Seperti Bro Zul juga, baru puas kan. Supaya tidak terkejar-kejar perjalanan itu kan. InsyaAllah. Okay guys. Gunung Bromo. Noted. Dalam list, wish list kakak yang pasti berbisik itu. Okay, terima kasih Bro Zul kerana berbagi pengalaman ini. Pengalaman indah Bro Zul di sekitar Gunung Bromo, pasir berbisik ini, di puncaknya lagi apa semua ini. Terima kasih bro kerana membikin kita ngiler dengan pemandangan indah di sana. Alhamdulillah. Okey, itu sahaja reaksi kaget kakak mengenai situasi di pantai berbisik Bromo itu. Dan kita jumpa dalam reaksi yang akan datang, yang lainnya selepas ini. Tentunya reaksi tentang perjalanan Bro Zul lah. Okay, itu sahaja daripada kakak Shima dalam Nohas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua. Bentar, loading. Loading. 1 minit 22. Bentar, loading. Aduh, kenapa ini? Bentar guys. Aduh, kenapa ini? Kenapa? Inilah yang kakak malas react di dalam bilik ini. Wifi kakak kejauhan. Aduh, susah mau edit nanti ni.